Oke kawan-kawan, kita lakukan proses penyetelan ya. Kita gunakan kunci ring 10 sama obeng plus ditahan terus dikendorkan. Nah, ini kan sudah rapat. Kita kendorkan sedikit kan, kawan. Nah, jadi ada spelenya dikit aja. Nah, nanti tinggal kita misalnya masih kurang pas, tinggal lakukan penyetelan dari luar. Nah, ini sudah kan. Jadi sudah kita tinggal kencangkan ya. Kita lihat reaksinya ketika di apa namanya dikopling dari luar. Nah, ini kita akan lakukan proses penyetelan dari luar sekarang. Ini ya. Bekerja ya kan, kan? Karena ini sudah maksimal penyetelan dari dalamnya, kita sekarang coba setel yang dari luar kan. Untuk setel dari luar sudah pernah saya share sebelumnya, bisa dilihat di link deskripsi atau di pojok kanan atas di video ini.